Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian bola lampu pada Toyota Avanza tahun 2016 ya. Nah, kita tidak menggunakan alat apapun, cukup hanya dengan tangan saja. Yang lain alat yang lain sebagai pendukung. Ya, ini adalah lampu depan Toyota Avanza 2016. Ya, kita mulai. Nah, jadi kita buka dulu ya kapnya. Nah, kita buka soketnya. Nah, ini dia soketnya. Nah, kita tarik ini. Ada kancingan. Itu ada kancingan, ya. Kita lepas. Kita tekan ke bawah. Kita tekan ke bawah, terus kita tarik keluar. Seperti ini. Nah, kita angkat keluar. Nah, ini adalah pola lampunya. Masih bagus. Nah, kemudian setelah itu kalau kita lakukan penggantian. Nah, setelah kita mendapatkan bola lampu, kita pasangkan kembali. Posisi seperti ini. Posisinya dicek ya, seperti itu. Kita tutup kembali. Pasang kembali soketnya. Nah, selesai sudah. Cukup mudah, bukan? Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.